Perak meraih 3 mata berharga dalam saingan Liga Super apabila menewaskan ATM 21 di Stadium Perak pada Jumaat. Kedua-dua pasukan turun dengan misi meraih 3 mata berharga dalam misi untuk keluar dari zon penyingkiran. Perak tampak lebih dominan di babak pertama dengan beberapa gerakan yang mengancam benteng ATM. Usaha tuan rumah berhasil apabila awang import Abdul Hafiz Abdul Salam berjaya membuka tirai jaringan pada minit ke-40. Masuk babak kedua, Perak meneruskan dominasi namun gol kedua hanya tiba ketika perlawanan berbaki 4 minit sekali lagi menerusi Abdul Hafiz yang menyudahkan hantaran silang Hafiz Ramdan. ATM hanya berjaya meraih gol sagu hati menerusi sepakan percuma Juan Manuel Arstegi pada minit akhir perlawanan. Player-player passing mereka masa attack itu tak berapa itulah. Tapi syabas untuk Perak, mereka bermain baik tetapi satu jelah. Kalau main macam ni baik-baik kita seolah mereka tak training 3 minggu lah, selalu jatuh macam langka busuk je. Kemenangan ni sungguh bermakna lah. Di mana this is a turning point untuk pasukan Perak untuk memperbaiki kedudukan. Di samping itu pemain telah berusaha dan saya begitu rasa mengucapkan terima kasihlah pada sifu saya lah. Kami bekerjasama dan kami mendapatkan suasana yang kepercayaan pada pemain bahawa kami boleh memperbaiki dan memenangi setiap perlawanan yang akan datang.